Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mereview anggur laut atau kata orang Giliang, orang Madura, latok, yang dicari di pantai, begitu kira-kira. Ini saya sedang berada di Tajungan, di pantai Tajungan. Sore ini sedang airnya surut atau pasat, kering, kerontang. Nah, biasanya kalau seperti ini nih, asap guys. Dan banyak hewannya. Tuh. Ada yang sedang mencari-cari begitu. Mengais-ngais latok. Di sana sini di belakangnya ada banyak orang yang sedang mencari pasir dan mengambil latok juga. Ada yang mengambil rumput laut atau bilambi yang dikeringkan dan dijual. Begitu bermacam-macam keanekaragaman di Pulau Giliang atau Giliang, Pulau Oksigen. Dan saat ini airnya sudah mulai membesar. Jembatan Serup Puro. Tak noreng lah. Ini latok atau agar-agar laut yang tumbuh begitu banyak di pantai yang dimakan. Wish gratis dan luar biasa mantul-mantul. Ini banyak hewan, sobat. Hewan-hewan laut itu bermacam-macam karena kekayaan alam laut begitu banyak sekali. Ini latok tumbuh di atas karang, di pinggir-pinggir karang. Ya, kalau ngambil itu begini, lahan-lahan dicolek-colek, diambil, ditarik-tarik atau ditajak-tajak sambil lalu dibersihkan. Begitu kira-kira. Anginnya santai guys, rakar guys. Tuh, cara mengambil yang baik, batunya dulu diangkat sedikit, ya begitu, terus ditarik sedikit, perlahan-lahan, ada patah. Begitu. Ada rumput laut macam-macam. Ini hewan-hewan laut atau binatang-binatang laut yang begitu banyak sekali, bermacam-macam, namanya juga laut. Ini apa namanya, gulma. Gulma laut mirip dengan rumput laut dan macam-macam. Ini rumput laut atau kata orang Giliang, bilambi. Biasanya bilambi itu di bawahnya dulu, itu kalau air besar itu ditempati ikan, ada cumi-cumi, ada nongos, di cumi-cumi sama lah begitu kira-kira. Ini kayak ler-leran, ler-leran. Guys, naga-nagaan gitu, jarum, kayak guys. Naga. Itu hewan apa juga kurang begitu tahu. Ma, pulang ma, air besar. Guys, airnya agak begitu besar, nanti bisa berlami dari bisa berenang dari sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.